jalur menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Simpul macet terutama di sekitar jalur menuju wisata Farmhouse dan Floating Market. Akibat banyak kendaraan wisatawan meluber ke bahu jalan karena tidak kebagian parkir. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Cimahi meminta para pengelola wisata untuk tidak memaksakan menerima pengunjung saat kondisi lahan parkir penuh. Kita bekerja sama dengan manajemen dan ada mereka untuk menutup sementara pintu masuk. Kami alukan ke kantong-kantong yang disediakan oleh desa dan masyarakat di beberapa titik. Jumlah wisatawan dari berbagai daerah diperkirakan terus naik saat Natal dan Tahun Baru. Anda yang akan berwisata ke kawasan Lembang diimbau menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan.